Niat seorang pemandu untuk memberikan laluan kepada ambulans akhirnya membawa padah pada dirinya. Menerusi video yang dikongsikan, perodua beza tersebut pada mulanya dilihat sedang berhenti di lampu isyarat. Secara tiba-tiba, sebuah ambulans datang daripada arah belakang sambil menghidupkan bunyi siren. Menyedari kehadiran ambulans tersebut, pemandu beza segera memulakan perjalanan, kononnya untuk memberi laluan kepada ambulans tersebut. Tapi malang menimpa apabila keretanya dilanggar sebaik sahaja cuba melepasi lampu isyarat.